RII Gusti Ngurah Rai adalah kapal perang jenis fregat milik Angkatan Laut Republik Indonesia. Kapal ini dinamai sesuai dengan nama I Gusti Ngurah Rai, seorang pahlawan nasional Indonesia yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. KRII Gusti Ngurah Rai merupakan bagian dari kelas fregat multiguna kelas Sigma 10514 yang dibangun oleh Damensel de Naval Shipbuilding asal Belanda. Kapal ini memiliki panjang sekitar 105 meter dan berat mati sekitar 2.365 ton. Fregat ini dilengkapi dengan berbagai sistem senjata dan peralatan canggih. Beberapa fitur dan senjata yang dimiliki KRII Gusti Ngurah Rai antara lain meriam 76 mm, rudal permukaan ke udara, rudal anti kapal, torpedo, dan sistem pertahanan diri. Kapal ini juga dilengkapi dengan radar dan sistem sensor modern untuk mendeteksi ancaman dan memantau situasi di sekitarnya. KRII Gusti Ngurah Rai memiliki kemampuan operasional yang luas, termasuk dalam misi patroli laut, pertahanan udara, serangan permukaan, dan dukungan tempur. Kapal ini juga dapat digunakan untuk melaksanakan operasi bantuan kemanusiaan dan operasi pencarian dan penyelamatan di laut. Sebagai bagian dari Armada Angkatan Laut Republik Indonesia, KRII Gusti Ngurah Rai berperan dalam menjaga kedaulatan maritim, keamanan nasional, dan kepentingan strategis Indonesia di wilayah perairan yang luas. Kesimpulannya, KRII Gusti Ngurah Rai adalah kapal fregat milik Angkatan Laut Republik Indonesia yang dilengkapi dengan sistem senjata dan peralatan modern. Dengan kemampuan operasional yang luas, kapal ini berperan penting dalam menjaga keamanan laut Indonesia, melaksanakan misi tempur, dan mendukung operasi kemanusiaan di laut. KRIRE Marta Dinata adalah kapal perang jenis fregat milik Angkatan Laut Republik Indonesia. Kapal ini dinamai untuk menghormati Laksamana Re Marta Dinata, seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjasa dalam perjuangan kemerdekaan dan pengembangan Angkatan Laut Indonesia. KRIRE Marta Dinata merupakan bagian dari kelas fregat multiguna kelas Sigma 10514 yang dibangun oleh Damensel de Naval Shipbuilding asal Belanda. Kapal ini memiliki panjang sekitar 105 meter dan berat mati sekitar 2.365 ton. Fregat ini dilengkapi dengan berbagai sistem senjata dan peralatan modern. Beberapa fitur dan senjata yang dimiliki KRIRE Marta Dinata antara lain meriam 76 mm, rudal permukaan ke udara, rudal anti kapal, torpedo, dan sistem pertahanan diri. Kapal ini juga dilengkapi dengan radar dan sistem sensor canggih untuk mendeteksi ancaman dan memantau situasi di sekitarnya. KRIRE Marta Dinata memiliki kemampuan operasional yang luas dan dapat melaksanakan berbagai tugas, termasuk patroli laut, pertahanan udara, serangan permukaan, dan dukungan tempur. Kapal ini juga dapat digunakan untuk operasi pencarian dan penyelamatan di laut serta misi kemanusiaan dalam memberikan bantuan di daerah yang terdampak bencana alam. Sebagai salah satu kapal perang modern Angkatan Laut Republik Indonesia, KRIRE Marta Dinata berperan penting dalam menjaga kedaulatan maritim, keamanan nasional, dan kepentingan strategis Indonesia di wilayah perairan yang luas. Kapal ini juga menjadi simbol kemampuan teknologi dan kemajuan dalam industri galangan kapal nasional. Kesimpulannya, KRIRE Marta Dinata adalah kapal fregat milik Angkatan Laut Republik Indonesia yang dilengkapi dengan sistem senjata dan peralatan modern. Dengan kemampuan operasional yang luas, kapal ini berperan penting dalam menjaga keamanan laut Indonesia, melaksanakan misi tempur, dan memberikan dukungan dalam operasi kemanusiaan serta pencarian dan penyelamatan di laut.